5 atlet bowling Jawa Timur dalam PON ke-19 berasal dari Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Manajer tim bowling Jawa Barat melakukan protes pada atlet Jawa Timur karena atlet tersebut masih tercatat sebagai warga Kota Bandung. Tanya Rumimper, atlet bowling dari kontingen Jawa Timur ini masih melanjutkan pertandingan setelah manajer tim bowling Jawa Barat melakukan protes atas status Tanya yang merupakan atlet Jawa Barat dan masih terdaftar sebagai warga Jawa Barat. Sesuai bukti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, Tanya masih tercatat sebagai warga Jawa Barat. Tanya sendiri sudah berhasil mempersembahkan emas bagi kontingen Jawa Timur. Dia belum 2 tahun kepindahan. Kemudian kita masih menemukan KTP-nya masih Bandung, Pak. Domisilinya Bandung. Itu melanggar, Pak. Melanggar keputusan peraturan KONI. Dari seluruh atlet bowling Jawa Timur, ada 4 atlet yang berasal dari Jawa Barat dan 1 atlet dari DKI Jakarta. Pembajakan ini diduga dilakukan karena Jawa Timur tidak dapat membina atlet bowling. Waduh, saya nggak ada komen itu. No comment. Nggak boleh. Ketua KONI saya bilang nggak ada komen. Terkait dengan aksi bajak atlet yang menjadi masalah di hampir seluruh cabang olahraga, KONI berargumen bahwa itu sudah sesuai dengan kesepakatan rapat anggota KONI. Di dalam peraturan atau anggaran dasar kita dimungkinkan, tetapi 2 tahun sebelum PON harus sudah dilaksanakan mutasi atlet. Pada tahun 2012, Tanya Rumimper merupakan peraih medali emas untuk Jawa Barat. Tanya juga tercatat sebagai atlet profesional yang sudah biasa bermain di event tingkat internasional. Robby Sofwan Amin, Bandung.